Kolam renang ke kebun akuatik menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu libur. Terbukti, setiap hari Sabtu dan Minggu, kolam renang waterboom ini selalu dipadati pengunjung. Maklum saja, tarif tiket masuk yang terjangkau hanya Rp20.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak, serta tanpa harus berpergian jauh. Menjadi daya tarik utama kolam renang milik pemerintah Kabupaten Berau ini, ditambah lagi sejumlah fasilitas yang tersedia, memang cukup memadai sebagai sarana rekreasi keluarga. Untuk fasilitas yang di sini sudah murah banget. Berapa tarifnya? Tarifnya Rp20.000, sudah murah, mulai dari ada khusus rumah tinggi, toiletnya juga bersih, musola ada, penyewaan baju juga ada. Murah ya? Seluncuran juga ada, udah murah. Tempat ini tuh sangatlah nyaman dan juga enak. Untuk kolam renangnya sendiri itu juga bervariasi, anak kecil juga ada, untuk anak kecil. Terus yang untuk dewasa juga ada sendiri, bahkan ada yang juga untuk apa itu perlombaan juga ada. Tempatnya bagus. Kenapa kalau kita masuk ke sini tuh kalau mau berenang itu harus pakai baju renang? Kenapa nggak pakai baju biasa aja? Senyamannya kita aja. Soalnya kalau kita bawa anak kecil kan, mau boleh pakai baju biasa. Di sini katanya kalau masuk nggak boleh bawa makanan dari luar. Iya betul. Kamu nggak boleh bawa makanan dari luar gitu loh. Soalnya kan kalau misalnya kita bawa anak kecil kan nggak boleh jajan sembarangan. Harus digenis. Terus tempat itu tempat gantinya, aduh ya ampun, kurang luas, terus apa air terlalu banyak airnya, terus nggak dibersihkan. Jahri pengawas sekolah mengakui, membludaknya pengunjung di hari Sabtu dan Minggu, dikatakannya lonjakan pengunjung selain di hari Sabtu dan Minggu juga terjadi di setiap hari libur lainnya. Namun, ia meminta kepada setiap pengunjung yang membawa anak-anaknya ke kakaban akuatik untuk selalu mengawasi anak-anaknya demi menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Karena kita pengawasan di sini terbatas, bukan ibaratnya kami banyak di sini, terbatas juga. Kadang-kadang pengunjung kalau dibanding pengawasan di sini ya nggak seimbang. Jadi kami mengingatkan dengan orang tua ataupun siapa temannya, adiknya yang nggak bisa berenang selalu diawasi. Kalau sistem pengawasan kami di sini pak, ibaratnya kita steamrolling juga, memang ada tugas khusus memang. Tugas khusus biasanya petugas itu jam 12:30 istirahat makan kembali sekali rolling gitu, ke depan kontrol biar kalau ada insiden. Ya, alhamdulillah selama ini belum ada lah. Kalau biar pun ada, masih bisa kita atasi. Niko Gustinanda, Venus TV, melaporkan.